Oke. Okay. Halo JS Lovers. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membuat efek tsunami yang dahsyat menggunakan Adobe Photoshop. Terima kasih sudah bergabung di channel JS Studio, tempatnya orang kreatif, inovatif dan inspiratif. Dan seperti biasanya, jumpa lagi dengan saya Jimmy Sinarta dalam segmen tutorial Photoshop secara live. Materi ini ditujukan spesial buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang masih pemula dan ingin belajar Adobe Photoshop. Jangan kemana-mana, di sini aja kita belajarnya. Nah, tutorialnya akan saya jelaskan dengan detail, untuk itu tonton terus sampai selesai. Tapi sebelumnya, bagi yang baru menonton channel ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di sudut kanan bawah video ini. Biar saya makin semangat membuat konten video yang lebih menarik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah subscribe dan sudah mengaktifkan tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Mari kita mulai materinya. Oke, teman-teman. Kita sudah menyiapkan stok foto yang untuk kita edit pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat bergabung bagi yang baru hadir. Banana Prince, kemudian Dede Hadori. Saya ucapkan selamat datang. Karena materi ini juga bisa dikatakan sangat singkat sekali untuk saya persiapkan ya. Oke, kita lanjut aja, kita mulai aja ya teman-teman. Kita pertama-tama kita buka create new layer ya teman-teman, dengan ukuran, nah ini kita 4288. Ini 2848 seperti itu ya teman-teman ya. Ini standar ya teman-teman ya, ini standar. Kemudian ininya 300, kemudian grid ya. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita sudah mempersiapkan beberapa stok foto ya teman-teman. Nah, ini air, karena judul kita pada malam hari ini yaitu membuat efek tsunami teman-teman. Sebenarnya thumbnailnya itu tidak seperti itu ya teman-teman, nanti thumbnailnya akan saya edit kembali karena saya tidak punya persiapan untuk membuatnya, tapi kita akan memaksimalkan tutorialnya pada malam hari ini. Kemudian ini saya dapatkan fotonya di Pixabay ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman mencarinya, download aja SURP ya, dia punya kata kuncinya SURP. Nah, ini juga kata kuncinya SURP ya. Kemudian, nah ini juga di Pixabay ya, ini Gunung Himalaya. Nah, ini rencananya akan saya buat efek tsunami ya gitu ya teman-teman. Nah, ini awan-awan kita download dari Salsolastock ya, Salsolastock di pionart.com ya teman-teman ya. Oke, saya akan membuat dulu yang ini teman-teman, kita seleksi dulu. Nah, ini Ctrl C ya teman-teman, kita pindah ke yang ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini bisa kita besarin seperti ini. Nah, ini bisa kita apa ya, kita seleksi ya teman-teman ya, kita seleksi menggunakan quick selection tool ya teman-teman. Kalau magic wand tool kurang terlalu rapi ya teman-teman. Nah, seperti ini magic wand tool. Nah, seperti ini ya.
aja, bentar ya. Kita akan lakukan ininya di sini pakai hijau. Iya. Seperti ini teman-teman ya. Kita menyukan, kita coba dulu menggunakan magic wand tool ya teman-teman. Seperti ini magic wand tool. Biar cepat teman-teman. Nah itu tidak rapi teman-teman, sepatunya ternyata. Bentar teman-teman, kita seleksi dulu. Rapil official, selamat datang. Silahkan ya. Materi kita pada malam hari ini tidak terlalu lama ya, kita buatnya teman-teman ya. Kita seleksi dulu ini menggunakan pen tool teman-teman. Kita delete. Nah, kemudian kita lakukan quick selection tool ya teman-teman ya. Ini biar lebih cepat kita kerjanya. Oke, tinggal kita perbaiki sedikit aja teman-teman. Nah. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal delete aja teman-teman. Ini juga ya, seperti ini ya, telinganya kita ambil tetap. Siap. Oke, delete. Dari sini juga delete, dari sini lagi tidak pentingnya delete juga delete. Ternyata ada yang ketinggalan teman-teman. Delete. Oke. Dari sini juga delete, dan sini juga delete. Kemudian di sini delete juga, sini delete juga, rambutnya, rambutnya sayang, nanti rambutnya kita atur, kita seleksi kembali rambutnya. Ada cara terbaru lagi, seleksi rambut yang paling keren, nanti saya akan ajarkan teman-teman. Oke, kemudian kita rapikan menggunakan eraser tool ya teman-teman ya, biar dia rapi. Kita hapus bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Oke, seperti ini teman-teman. Oh iya teman-teman, apakah suara saya jelas ya teman-teman ya, soalnya tadi saya setting audio sih. Saya tidak bisa memonitor suara saya sendiri gitu teman-teman.
Nanti yang ini spesial, rambutnya ini kita amankan dulu, nanti kita akan seleksi dengan cara yang lain lagi. Nah, ini tangannya ini kita rapikan. Tapi ini masih bagian dari celana. Ini seperti ini. Teman-teman, ini yang tidak penting kita hapus. 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 Oke. Terus tinggal kita rapikan lagi bulu-bulunya nih. Ada bulu-bulu sedikit, teman-teman. Ya, seperti ini. Bagian sini di telinganya sedikit aja, teman-teman. Menggunakan eraser tool nih, teman-teman ya, bukan menggunakan yang lainnya. Hanya menggunakan eraser tool. Kemudian untuk rambutnya, rambutnya sudah rapi karena ini rambut cowok ya, jadi tidak terlalu nampak rambut yang berjuntai-juntai itu, teman-teman. Ini kita menggunakan eraser tool juga, teman-teman. Ya, seperti ini. Oke, ini wajahnya juga kita rapikan seperti ini, teman-teman ya. Ya, kualitas fotonya ini ya agak pecah ya, teman-teman. Ini adalah dia apa dalam tutorial kali ini nih, saya ingin membuat operasi penyelamatan gitu ya, teman-teman. Operasi penyelamatan terhindar dari bahaya tsunami gitu, teman-teman. Nah, ini mungkin cewek ini sudah pingsan, teman-teman. Nah, ini kita rapikan dulu. Yang menggunakan ini saja, teman-teman ya. Oke, sini yang lain dengan kita, which masih juga ketangkep semuanya. Oke, ini kita hapus kembali, buang bagian yang tidak penting itu. Gambar ini saya dapatkan di DeviantArt. Oke, teman-teman. Kemudian yang rambutnya ini, teman-teman, kita menggunakan mana dia? Di manakah dia? Kita menggunakan background eraser tool. Ya. Yeah. Caranya seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita dulu toleransinya nih kita jadikan 20,
Jadi bagian yang tidak kita inginkan dengan warnanya itu, jadi kita klipnya itu di warna yang ini teman-teman, nah di warna yang putih yang ini tuh, ya seperti ini. Tinggal kita rapikan nanti. Iya sudah, tinggal kita rapikan saja teman-teman. Menggunakan eraser tool lagi teman-teman, biar dia rapi ya. Seperti ini, seperti ini. Ya ini kita tidak pakai lah. Nah seperti ini aja. Seperti ini juga kita masukin di sini. Ya seperti ini teman-teman. Balik lagi. Oke, yang kurang rapi kita rapikan sampai rapi. Lab hari ini lambat karena saya banyak pekerjaan ya. Karena hari ini saya betul-betul sempat apa ya, sempat istirahat juga tadi sebelum live, di bisa dikatakan ketiduran, udah lelah sekali gitu ya, tapi kita tetap live walau dalam kondisi apapun ya, kecuali lampu mati lah. Kecuali lampu mati, internet mati, kayak seperti yang seminggu kemarin itu memang betul-betul kondisi internet di daerah saya sangat tidak memungkinkan teman-teman, jadi tidak memungkinkan untuk live streaming gitu ya. Karena saya malas mau ngedit-ngedit teman-teman, apa adanya gitu ya. Kalau ngedit-ngedit video lagi, aduh gimana gitu ya. Oke, kira-kira sudah mulai selesai dan kemudian kita masukkan adonan bumbu kuenya. Is, lalu adonan bumbu kue pula. Kita masukkan stok awannya, kita mulai pindahkan dulu. Kita simpan dulu di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, biar nah seperti ini. Ini awan tsunami katanya. Oke. Kemudian ini juga kita pindahkan teman-teman. Ini Gunung Himalaya. Nah seperti ini teman-teman. Nanti awannya kita ganti dengan awan tsunami. Tsunami kata orang. Katanya biar sama tsunami ya. Oke, siap. Ini juga kita lakukan selection ya teman-teman ya. Nah. Ini jadi tsunaminya ini sampai ke, anggap aja nih orang enggak tahu lah ini bukit apa gitu ya. Kalau orang tahu ini bukit atau pegunungan Himalaya, waduh enggak masuk akal banget gitu kan teman-teman. Sebenarnya sih saya ingin ambil bukan bukitnya ya teman-teman ya, saya ingin ambil ininya saja, tanahnya ini bagus nih soalnya, saya suka lihat tanahnya. Nah seperti ini, dilihat, ini tanahnya juga saya ambil, seperti ini. Oke, nah seperti itu teman-teman. Aduh, udah mulai nampak ya teman-teman ya, ada jurang, atau kita bikin jangan ada jurang lah biar enggak terlalu seram. Ikutkan aja ini teman-teman. Nah seperti ini aja. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi bumbu adonan kita ini. Kita tambahkan dengan efek
Ini sudah efek air, teman-teman, efek air. Kalau salah menambahkan bumbu nanti tidak jadi nanti. Nah, ini efek airnya, teman-teman ya. Kemudian kita tambah efek airnya sudah. Kemudian kita tambahkan lagi apa ya? Masih ada? Oh no. Masih ada yang tertinggal sebenarnya, teman-teman. Kita cari dulu. Dimanakah dia itu? Di digital imaging ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ah, ini dia yang buat jadi tsunami. Iya, seperti ini. Ini kita pindahkan, kita masukkan ke sini, teman-teman. Nah, inilah dia yang bikin jadi kesan tsunami itu mulai terasa, teman-teman. Ini sebenarnya ombak yang biasa aja di situ, teman-teman. Ini ombak yang biasa. Tapi kita buat jadi tsunami, teman-teman. Ya, sudah mulai terlihat. Kita akan membelah ombaknya ini, teman-teman. Kita akan membelahnya. Ya, mungkin seperti inilah kali ya, teman-teman. Ya, oke. Ini kemudian kontrol J, kemudian edit. Storm transform. Flip horizontal. Yes. Misalnya seperti ini, teman-teman. Wow. Flip horizontal and check to bahasa Inggris pula saya. Pada tidak pandai bahasa Inggris. Kita buat lagi seperti ini, teman-teman ya. Kita hapus beberapa bagiannya, teman-teman ya. It's sorry, teman-teman. Seperti ini biar makin terasa gitu ya, teman-teman. Oke, seperti ini deh, teman-teman. Nanti ini kan awan pula. Ini kan ombak tsunami ya, teman-teman ya. Ombak tsunami. Ini kita merging. Nah, kita merging layer. Kemudian kita akan menghapus beberapa bagian yang di sini ya, teman-teman ya. Atau sebentar, saya coba menggunakan soft light kah? Tidak bagus ya, teman-teman. Color darken atau color dot linear burn ya, menggunakan normal aja, teman-teman. Nanti ini kita ganti dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Ini kita hapus bagian yang tidak kita inginkan. Kita menggunakan add layer mask. Kita masking, teman-teman. Oke, seperti ini. Iya, seperti itu ya. Nah, sudah mulai terlihat itu, teman-teman. Ya, ini apa ya? Oh, ini tadi. Oh iya, kita kasih nama dulu, teman-temannya. Percikan air ini model. Kemudian ini tsunami. Dan ini apa ini? Ini ground. This is ground. Yes. And this is cloud.
and we are to eliminate this background. That's it. And then hello Bung Julpatmi, Julpami, selamat datang, welcome. We are to replace this picture into oh no. Yeah. This is picture. Ya, kita akan replace kembali picture ini ya teman-teman ya. Ini baru kita kasih sublight supaya dia nyatu ya teman-teman ya. Ini kita lakukan nah seperti ini teman-teman. Bentar. Which kita melihat bayangan ya teman-temannya, bayangannya itu di mana ya, bayangannya itu di sini, bayangannya ke sini. Sementara teman-teman cek lagi bayangannya, oke ke sini semuanya. Jadi sudah benar ya ini teman-teman. Coba kita cek kalau dia begini. Nah begini pun bisa juga teman-teman ya. Nah seperti ini aja teman-teman. Jadi bayangannya seperti ini. Kita akan memberi efek pantai teman-teman. Buih-buih pantai ya. Nah ini teman-teman, ini buih-buih pantai teman-teman. Nah kita yang kita perlukan adalah buih-buih pantai teman-teman, buih-buih pantainya. Ya bisa seperti ini, Ctrl C. Ya kita pindahkan di atas ya teman-teman, di atas. Nah ini dia teman-teman, jadi ada buih-buihnya nih. Nah seperti ini. Ini kita jadikan sublight. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita lakukan layer masking lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Iya. Sebentar. Nah itu sudah nampak bekas airnya teman-teman. Oke. Jadi ini operasi penyelamatan. Dan kemudian kita akan ngeblending warnanya ini teman-teman. Adjustment layer ya teman-teman, adjustment layer, kemudian solid color. Kita akan ngeblendingnya dengan warna biru ya teman-teman. Biru biar dia makin dramatis teman-teman, menggunakan sublight.
seperti ini teman-teman. Ininya kita kecilin saja 40 ya teman-teman. Coba kita cek. Nah, udah mulai nampak nih teman-teman. Kemudian lanjut lagi curves. Curves ya. Adjustment layer tapi curves ya teman-teman. And red-nya kita kurangin. Blue-nya kita naikin dikit. Iya, seperti ini. Oke, biar dia ada suasana dramatik ya teman-teman. Dramatic effect. Ini kita bisa rapikan kembali rambut-rambutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tsunami effect. Jadi kita akan menambahkan beberapa hewan ya. Kita akan menambahkan mungkin hewan apa ya? Ikan paus kali ya. Oh ya, ini kita tambahkan ya. Coba kita lihat dulu. Ini apa? Oh ini. Oh dia boleh juga. Kita coba ada tutupan. Kita taruh di mana nih? Soalnya ini dinosaurus. Kita iseng-iseng dong. Serem banget nih kalau ada dinosaurus. Aduh. Udah mulai ngeramput. Iya. Ini kita tambahkan lagi apa ya? Ini lumba-lumba. Lumba-lumba, iya, seperti ini lumba-lumbanya teman-teman. Lumba-lumba ini, ya lumayan besar. Oke, seperti ini. Apakah lumba-lumba kalau tsunami itu masih terlihat ya? Ini bisa dia seperti ini teman-teman. Nanti kita kasih efek, ya efek. Ini kita tidak lagi perlukan. Kita kasih efek yang mana tadi itu ya, efeknya tuh yang air, percikan air tuh, percikan air. Oh ya, ada di sini dia. Di sini dia percikan. Ini kita simpan aja di dekat sini. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini kita control T, kemudian kita ya seperti ini ya teman-teman ya, dia keluar dari sarangnya. Keluar dari sarang pula. Kita lakukan dulu Ctrl Shift U ya teman-teman, Ctrl Shift U biar dia hitam. Kemudian Ctrl L, kemudian kita oke, seperti ini. Kita gunakan screen teman-teman, screen ya, screen. Kemudian ini kita bisa pindahkan lagi ke atas supaya nampak dia keluar dari sarangnya. Wih, dari sarang. Ini kita bisa hapus ya, kita menggunakan apa namanya tuh? Nah ini yang ini juga kita lakukan add layer mask ya, kita masking. Nah dia keluar sendirian tuh, nanti pun si dinosaur ini mungkin yang sudah apa ya, ini namanya T-Rex. Bisa juga dinosaurnya ini, T-Rex-nya ini kita keluarin dari air. Nah, kita edit, transform, flip horizontal, ya seperti ini. Dia keluar dari air juga. Jadi dia yang selama ini bersembunyi mungkin.
Halo Bung Wani Vero, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir ya. Oke. Ini dinosaurs ya teman-teman. Ini dinosaurusnya pun juga keluar dari persembunyiannya. Ketakutan juga karena tsunami ya. Oke. Dinosaurusnya sebenarnya sini tidak ada ya teman-teman. T-Rex. Iya seperti ini. Misalnya ya teman-teman. Yang hijau ini kita akan mana dia? Ya, ini dia. Yang hijau ini kita akan ubah warnanya menjadi tidak hijau lagi, teman-teman. Jadi mengerikan lah, teman-teman. Intinya. Jadi warna yang mengerikan. Dia warnanya warna apa ya? Warna gabut ya. Tadi teman-teman kita cari dulu warnanya. Oke, seperti ini boleh. Iya. Kemudian ini yang hijau-hijau ini juga, bentar teman-teman. Enggak ada efeknya nih, enggak ada ngaruh nih. Yang ini nih. Ya ini anggap aja bentar teman-teman. Nah, ini juga kita kacau juga warnanya teman-teman ya. Kita kacaukan. Ini juga kita kacaukan warnanya teman-teman. Ctrl U teman-teman. Iya seperti ini. Kemudian khusus yang model ini ya teman-teman, modelnya kita lakukan adjustment layer curves ya teman-teman, curves. Nah, kemudian kita clipping mask ya seperti ini teman-teman. Iya. Biar dia tidak terang sendiri itu teman. Kemudian hue saturation ya teman-teman. Hue saturationnya kita kurangi gitu. Teman-teman. Ini juga kita clipping mask ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ini apa ini? Kenapa dia begini? Oh iya. Ya, seperti ini. Teman-teman. Kita akan memberikan juga percikan-percikan air di sepatunya sini ya teman-teman, seperti ini teman-teman, biar dia makin real ya teman-teman, biar dia makin real. Bentar, seperti ini ya. Ini bisa kita lakukan masking lagi seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Oke, ya seperti ini. Kemudian Ctrl J lagi, kita pindahkan di sebelahnya menggunakan edit transform lagi, flip horizontal ya seperti ini. Kita ubah lagi seperti ini teman-teman ya, biar nampak ya. Kemudian sepertinya ini harusnya ini di dalam air ya, yang ini teman-teman, binatang ini nih harusnya di dalam air ini. Gimana caranya dia di dalam air? Kita akan masukkan binatang ini ke dalam air teman-teman. T-Rex, kamu harus masuk ke dalam air ya. Kalau tidak, awas kamu. Nah, sudah dia masuk ke dalam air teman-teman. Kemudian yang ini sudah masuk dalam air, kita keluarkan lagi kepalanya ya teman-teman. Kepalanya kita keluarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Demikian juga lumba-lumbanya bisa kita masukkan ke air. Kemudian kita kasih add layer mask teman-teman. Biar sebagian badannya itu di dalam air. Nah, seperti ini teman. Iya, seperti ini. Hanya seperti ini saja teman-teman. Kakinya sudah masuk di dalam air. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian sebentar ya teman-teman ya. Nah, itu sudah terlihat kan ada sebagian badannya yang masuk ke dalam air.
ada sebagian badannya yang sudah keluar. Nah, ini kan tidak seperti real gitu ya teman-teman ya. Kita real kan teman-teman. Kita real kan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan add layer masking, kita masking airnya ini supaya dia nampak real gitu teman-teman ya. Keluar seperti ini, begini teman-teman. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kita kecilkan lagi ini biar dia nampak makin real ya teman-teman, real. Selamat malam juga Bang Wahyu, pemilik channel Drum Arduino ya. Saya sangat bangga sekali Bang Wahyu bisa hadir, turut hadir juga ya, mensupport saya teman-teman. Misalnya seperti ini, saya sangat bersemangat untuk membuat konten teman-teman, karena saya ingin berbagi ya, berbagi kebaikan teman-teman, berbagi pengalaman ya seperti ini. Oke teman-teman, jadi dinosaurusnya atau T-Rexnya ini dia keluar dari dalam air ya, padahal tadi tuh tidak ada kepikiran untuk menambahkan dinosaurus, cuman tiba-tiba aja muncul pikiran ada dinosaurusnya. Oke, bentar. Yang mana? Ini kita kakinya biar nampak. Nah, itu. Kita harus bikin root senyata mungkin ya teman-teman. Nah, seperti ini, Ctrl J, S, P. Nah, di mana yang ada bekas apa ya? Nah, seperti ini teman-teman ya. Di mana ada bekas pergerakan pasti ada buih-buih gelombang gitu. Seperti ini, hanya seperti ini saja teman-teman. Kemudian kita lakukan masking kembali. D. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini saja teman-teman. Iya. Memang harus banyak ya teman-teman ya. Ini di belakangnya juga teman-teman. Iya seperti ini. Jadi apa ya namanya ini teman? Percikan air. Nah, percikan air. Ikan lumba-lumbanya ini teman-teman. Nah ini juga bisa kita terangkan ya teman-teman, kita cerahkan warnanya supaya jelas ya, itu ikan lumba-lumba itu teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi sepertinya orang ini tidak takut dengan dinosaur ya teman-teman. Ctrl J. Yang satunya kita jadikan soplight. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau dia soplight kan dia masuk ke dalam air ya teman-teman ya. Nah, tapi 100 saja. Soplight-nya yang ini soplight, yang ini tidak, berarti tidaknya ini kita cuma di depan. Bingung. Nah, ya begini deh teman-teman ya, ini juga kita buat
lumba-lumbanya juga keluar dari air nih, muncul ya dari air, dari dalam air. Nah seperti ini, ya seperti ini. Jadi nampak ya teman-teman. Entah itu hanya iseng ya teman-teman. Karena memang saya juga ini orangnya suka iseng. Nah ini kita bikin teman-teman biar dia real teman-teman ya. Bentar, mana lagi? Ini ya. Nah ini teman-teman. Nah, percikan ini kita kecilkan teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian kita lakukan masking teman-teman di sini. Menggunakan yang hitam ya, tadi putih, sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Kita harus masking kembali. Jadi di bagian yang dia mulai terlihat gitu ya teman-teman, mulai terlihat mau keluar gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti benar-benar dia keluar gitu teman, benar-benar keluar dari sarang. Sorry. Mana ini tadi? Percikan air. Di manakah wahai percikan air yang ini nih? Yang ini nih. Kemana dia? Sebentar. Ini kita kasih lumba aja ya, lumba biar tidak bingung ya. Lumba. Percikan air yang ini mana ya? Oh ini dia. Di sini kamu berlari, berdiam ya. Nah, oke, seperti itu teman. Nanti kita akan buat dia. Bentar, teman ya. Boleh seperti ini boleh. Jadi ada juga percikan apa? Air yang sudah jatuh ya teman-teman ya, itu harus kita buat tuh teman-teman. Nah seperti ini misalnya. Nah seperti ini teman-teman. Ayo. Biar nampak. Nah ini kan air yang jatuh nih teman-teman. Nah seperti ini. Kita masking ya, kita rapikan ya seperti ini teman-teman. Kita naikkan ke atas ini. Iya seperti ini teman-teman. Biar dia semakin real. Iya. Boleh seperti ini. Ini nampak bekas apa ya? Bayangan-bayangan di air, teman-teman. Control set dulu ya, teman-teman. Kita beri judulnya tsunami effect. Tsunami effect. Ya, oke. Okay. Jika dia rasa sudah cukup. Ini warna kulit sudah menyatu dengan alam. Maksudnya sudah menyatu dengan background gitu. Kita lihat cloud. Cloudnya bisa kita kurangi juga. Iya seperti ini ya, bisa kita cari juga awan-awan cloudnya. Oh, cukup tadi aja. Nah, ini airnya udah sampai setinggi ini ya teman-teman. Cuman sayangnya orang ini santai-santai. Orang ini terlalu santai teman. Kemudian mana tadi? Ini modelnya, model yang ini, iya model yang ini kita biarin, yang ini kita apa ini ya? Yang ini kita jadikan sublight juga ya teman-teman, sublight. Nah seperti ini teman. Ini kita kasih add layer mask ya, banyak banget nih add layer masknya. Nah biar jadinya nanti seperti ini teman-teman, biar rapi nih rambutnya nih. Iya tujuan itu dari sini untuk merapikan rambutnya saja sih. Seperti ini teman-teman, ini bisa kita kurangin. Apa? 0
normal. Ya, seperti itu ya. Mau ditambah lagi dengan ranting-ranting kayu? Boleh, teman-teman. Misalnya ada ranting-ranting kayu. Bentar, saya cari dulu ranting-ranting kayu. Ah, misalnya ini, teman-teman. Ini ranting kayu. Oh, benar. Benar sekali ini ranting kayu, teman-teman. Sorry teman-teman, kita simpan di belakang layar. Nah, ini dia teman-teman, ranting kayunya. Oke, biar dia ada ya. Misalnya seperti ini ranting kayunya teman-teman. Biar gambarnya tidak sendirian gitu ya, jadi ada ranting kayu juga. Nah, seperti ini ranting kayunya kita gelapkan juga ya, seperti ini. Enter. Nah, misalnya ada lagi ranting kayu juga yang bertaburan sebelah sini ya teman-teman ya, ini edit transform ya, seperti ini kita besarin aja ini. Seperti ini teman-teman. Oke. Sudah. Yang terakhir adalah bayangannya, teman-teman. Bayangannya. Oh iya, teman-teman. Biasa masa ininya apa ya? Dinosaurusnya ini tidak basah, teman-teman. Harus basah dan itu, teman. Jadi kita nipu-nipu juga sih, harus tapi harus basah gitu teman-teman ya. Bukan menipu tapi memanipulasi maksudnya teman-teman. Saya suka salah apa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita harus pandai-pandai memanipulasi ya teman-teman. Nah, jadi hewan ini kan keluar dari peraduannya, ke peraduan pula dari sarangnya maksudnya teman-teman ya. Ini dia harus basah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oh iya, di mulutnya juga ya teman-teman, di atas giginya nih teman-teman harus basah juga nih. Memang banyak sekali yang kita. Nah, seperti ini teman-teman, biar makin menjadi-jadi lah. Ini sebenarnya apa ya nih? Tsunami kah atau apa ini? Kok ada malam ini tidak tentu rudu ya teman-teman. 8 kurangin lagi ya, seperti ini. Biar dia sebenarnya sih judulnya ini bukan tsunami seperti ini teman-teman. Escape from dinosaurs. Dinosaur yang apa ya? Yang makhluk air kali ya, keluar dari air. Tapi tetap nih judulnya nih tsunami teman-teman. Kita tidak boleh berbohong masalah judul ya teman-teman, nanti marah nanti om Google. Kemudian juga yang untuk yang pesutnya ini, pesut pula, lumba-lumbanya ini kita berikan juga efek air ya. Efek basah gitu ya teman-teman. Efek basah. Nah, seperti ini. Bisa kita gunakan. Sorry. Bisa kita opacity-nya kita kurangin jadi misalnya 50. Iya, seperti ini biar dia nampak basah teman-teman. Seperti ini saja teman-teman. Kita lakukan masking ya, seperti ini. Oke, jadi saya merasakan
ada sesuatu macam ya. Siapa tuh? Ahli peramal yang sudah kena tangkap narkoba tuh ya. Sepertinya saya mencium bau sesuatu. Wus. Oh ya, bayangannya nih teman-teman, belum kita berikan bayangannya nih. Kita simpan di atas ini ya bayangannya ya. Kita berikan bayangan. Oke. Bayangan, ini bayangan. Ini bayangan. Nah, seperti ini. Control T. Seperti ini. Ya. Wes, dia terbang nih teman-teman. Kalau seperti ini dia terbang. Wah, terbang nih teman-teman. Jago bener dia bisa terbang. Blur, Gaussian blur, kemudian kita ya kita atur ya bayangannya ya teman-teman ya, biar dia tidak terlihat terbang. Oke, lagi sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Kita atur bayangannya, kita simpan di bawahnya sini teman-teman. Nah, seperti ini. Iya, seperti itu saja teman-teman. Oh ya, mungkin ada ditambah burung juga boleh ya. Kita kasih burung. Atau kasih kupu-kupu. Kalau kasih kupu-kupu nanti lucu deh teman-teman. Oke, kita kasih apa ya? Kita kasih burung aja deh. Kita kasih burung. Ghost, cari burung ya, cari burung, bird. Lupa saya naruh burungnya. Oh ini dia burungnya. Oh, ini burung apa ya? Ini nih namanya burung camar ya. Kita kasih aja deh. Biar makin seru. Di dekat lumba-lumba aja. Nah seperti ini. Burung dia di atas nih teman-teman. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Kita berikan overlay boleh. Atau multiply, wow, multiply kurang bagusnya. Sublight, woi, sublight tidak nampak. Ya gini aja deh, opacity-nya aja kita mainin. Opacity-nya jadi 70, nah gitu. Jadi ada nampak burung juga, sempat ya burungnya terbang. Nah, tambah lagi burungnya biar banyak. Atau ini kita geser ke, kita transform jadi seperti ini ya, ada yang terbang ke sini, ada yang terbang ke sini ya, seperti ini saja. Yes. Nah ini kita kasih burung yang kecil-kecil aja teman-teman. Ini apa nih? Oh ini bukan burung nih. Nah ini burung, kita kasih burung yang kecil-kecil. Nature was angry ya teman-teman ya. Ini suasana seperti ini. Alam sudah marah sama manusia ya teman-teman. Nah ini kita jadikan 70. Jadikan 50. Iya cukup jadikan 50 saja teman-teman. Biar dia. Kan kalau tsunami itu kan burung-burung berterbangan ya teman-teman. Burung-burung yang kecil-kecil tuh, kalau kita nonton film seperti film apa ya, film The End of Day ya teman-teman, itu kan burung-burung berterbangan semua teman-teman, volcano apa segala macam. Nah seperti ini saya teman-teman. Kita rapikan lagi, sebelum rapi kita rapikan. Jadi ini harusnya ada gelembung-gelembung sih sebenarnya. Harus ada gelembung nih teman. Kita cari gelembung dulu. Gelembung. Kemarin di mana saya simpan gelembung? Ini ghost pula. Digital imaging ya. Kita cari gelembung. Nah, gelembung seperti ini maksudnya teman-teman. Cari dulu gelembungnya. Gelembung. Bentar ya teman-teman.
DI, kemudian water. Bisa saya simpan di sini juga. Gelembungnya. Gelembung. Ini gelembung kah? Bukan. Jadi gelembung. Nah, ini ada gelembungnya. Nah, ini dia gelembung itu. Kita masukin juga gelembungnya. Kita ambil sedikit saja ya, teman-teman. Gelembungnya Ctrl C, Ctrl N. Ctrl N pula. Salah. Ctrl C, mana dia tadi? Ini apa saja. Nah, di sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita jadikan Ctrl Shift U ya. Kita akan ambil gelembungnya dan kita gelapkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita Ctrl I. Nah, seperti ini teman-teman. Ctrl I, kemudian Ctrl L lagi ya. Ctrl L kita gelapkan. Kita akan mengambil gelembungnya aja teman-teman. Supaya bisa kita lakukan screen ya, layar screen teman-teman. Yang itu bisa kita gelapkan menggunakan burning tool ya teman-teman. Nah, ini kita gelapkan ya. Pakai 50 ya. Kita gelapkan aja. Menggunakan tool dari Photoshop, burning tool ya teman-teman. Ini kita gelapkan terus. Jadi yang nampak adalah gelembungnya teman-teman. Oke, kemudian kita lakukan screen. Nah, seperti ini dia teman-teman. Kemudian kita hapus bagian yang tidak kita perlukan. Jadi ini kita gelapkan aja teman-teman. Kita gelapkan lagi biar tidak bersisa ya. Ah, seperti ini aja. Nah, ini posisinya di mana? Di dalam sana ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kasih gelembung. Gelembung. Seperti ini saja. Gelembung-gelembungnya. Kemudian opacity-nya jadikan 60. Nah, seperti ini. Jadi dia ada gelembung-gelembungnya. Demikian juga yang ini, kita kasih gelembung juga teman-teman. Binatang ini nih. Nah, kita kasih gelembung di sekitar. Nah, seperti ini saja teman-teman. Jadi sudah. Oke. Kemudian terakhir kita lakukan curves kembali. Kita lakukan curves, kita terangkan gambar kita ini, kemudian kita lakukan lagi, kita kurangi rednya ya seperti ini, kemudian blue nya kita kurangin biar semakin dramatis ya. Oke teman-teman, kayunya sepertinya masih kurang ini ya. Kayunya. Nah, kayunya tadi ya. Mana kayu? Mana kayunya ya? Ini kayunya. Kayunya juga opacity-nya kita kurangin jadi 80. Iya, seperti itu. Yang ini juga kita kurangin jadi 90 ya, seperti itu biar dia ngikutin dengan cara cahaya. Oke okay.
Oke teman-teman, saya rasa tutorial kita pada malam hari ini sudah selesai. Dan saya sangat senang sekali jika teman-teman bisa mencobanya kembali di rumah. Dan saya juga sangat senang sekali ada beberapa teman-teman yang sudah bersedia hadir untuk menonton tutorial kita pada malam hari ini. Jangan lupa di like, komen, and share jika video ini sangat bermanfaat, teman-teman. Silakan dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan tutorial ini ya, karena saya yakin banyak sekali yang pengen belajar tutorial seperti ini, teman-teman. Jangan lupa juga klik simbol notifikasi loncengnya, teman-teman ya, supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya. Oke? Akhir kata, saya Jimmy Sinarta undur diri. Tetap semangat, kemudian teruslah berkarya, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.